Ana Nyanti. Thank you.
begitulah tadi persembahan daripada kontingen Rumah Biru yang telah memilih slogan Melangkah Gagah sebagai juara. Pemilih maskot Pendeta Wira yang menambangkan kegagahan dan keberanian memilih tema pencak silat. Kontingen ini telah mengenakan pakaian pesilat gagah. Memilih maskot Pendekar Wira yang melambangkan kegagahan dan keberanian pesilat di pencak silat, iaitu salah satu sukan yang membawa Malaysia ke persada dunia. Kontingen ini dipimpin oleh ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu. Itu dia persembahan hebat Rumah Kuning. Terasa seperti saya sedang menonton filem Mak Kilau pula. Bagi tahun 2022. Hadirin sekalian, dirgahayu tanah airku. Untuk itu, majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor. Hadirin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih pengerusi majlis, Cikgu Salmah dan Cikgu Jamalia. Yang berbahagia Datuk Seri Zainul Abidin bin Muhammad
Yang Dipertua PBJ SK Lembah Keramat, Yang Bursa Encik Zulkifli bin Mas Pang, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, kata orang tu mantan PK Pentadbiran SK Lembah Keramat, syabas dan tahniah ke PPD Gombak. Yang Bursa Ustazah Siti Marian binti Husin PK. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang dan ruang untuk menghadirkan diri dalam kejohanan olahraga tahunan SK Lembah Keramat kali ke-33 tahun 2022 ini. Saya amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Zainal Abidin bin Muhammad yang Dipertua PBJ SKLK untuk merasmikan kejohanan olahraga tahunan SK Lembah Keramat untuk tahun ini. SK Lembah Keramat, Yang Berusaha Cik Zulkifli bin Mas Pang, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Gombak, mantan Guru Penolong Kanan SK Lembah Keramat, Yang Saya Hormati Puan Noraini Asra, Penolong Kanan Kokurikulum, Yang Berusaha Puan Aida binti Saim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Yang Saya Hormati Puan Sarata Ramdas, Penolong Kanan Petang. Hadiran ibu bapa sekalian ternyata memberikan semangat dan juga motivasi tambahan kepada semua anak-anak yang bertanding, sama ada yang bermula dengan pebarisan maupun dalam kejohanan olahraga sebentar nanti. Bagi pihak PIBG, kita ingin rakamkan rasa penghargaan dan terima kasih atas kesudian ibu bapa semua bersama dengan SKLK pada pagi ini. Pasukan bola sepak SK Lembah Keramat telah menjadi juara peringkat Zon Hulu Kelang dalam pertandingan baru-baru ini. Tahniah kepada semua pemain-pemain dan juga jurulatih pasukan bola sepak SKLP. Dan untuk makluman ibu bapa juga, pasukan bola baling telah menjadi naib juara tempat kedua pada pertandingan bola baling baru-baru. Dan pada hari Selasa, pasukan bola sepak SK Lembah Keramat akan memulakan ke peringkat daerah dan sama-sama kita doakan agar SKLK sekali lagi menjadi juara di peringkat daerah Gombak. Cukup ceria dan menghiburkan kami di barisan di bawah kemah ini. Macam-macam kerenah ada. Ada yang pandai ambil markah juri siap salam, Rumah Kuning tadi. Yang berenang pun ada, ikan piranha. Kejohanan olahraga tahunan SKLK kali ke-33. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Sri Zainal Abidin. Sebagai gimmick perasmian kejohanan sukan tahunan SK Lembah Keramat kali ke-33, pihak majlis berbesar hati untuk menjemput Dato' Sri melepaskan balon kejohanan sukan tahunan kita. Thank you.
saya sudah bermula 100 meter perempuan. Tahun depan ya, Allahu Akbar. Tanpa ada pengangan. Teruskan. Okey, nampaknya. Oh, batal. Okey, ke hadapan sekarang berlari pecut kita lihat. Ya, itu dia rumah merah. Okey, rumah merah. Merah, hijau, biru. Dan biru kuning di belakang diikuti rapat. Ya, itu dia rumah merah mendahului ya, semua. Dua sedang mengambil alih. Ya, itu merah di belakang. Dan kuning. Laju. Baiklah, kita teruskan lagi penyampaian hadiah 100 meter perempuan tahun ini dari Rumah Kuning. Lepas dari Rumah Biru. Okey, bagi kategori perempuan tahun 6 acara 200 meter. Tempat yang ketiga dimenangi oleh adik Danisha dari Rumah Merah.
Yang kedua, Lisa Ediana dari Rumah Biru. Dan Tania kepada adik Nur Kasih dari Rumah Kuning, tempat yang pertama. Tiger, Tiger. Harimau Malaya. Itu dia acara menggelecek bola. Itu dia. Ya. Okey, diminta semua ahli-ahli rumah minta cikgu, sama cikgu untuk memanggil semua pemenang. Tolong cikgu rumah. Ya, lerek bola. Anak-anak, bagi semangat. Bagi semangat. Mama. Ada skill dia juga tu. Orang ketiga. Puan Siki, nampak Puan Siki dengan penuh semangat tu. Puan Siki tu. Dah terkeluar tu. Aduhai Puan Rozana, itulah tadi ketandas. Kami terlupa. Okey, dia minta Nurul Fatihah. Nurul Fatihah 2022-2023. Kita jumpa lagi tahun depan, insya Allah. Tahniah kepada semua pemenang.